Unit Dikyasa Ditlantas Polda Jawa Tengah, Satlantas Polres Kebumen dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen didampingi Kepala TU Terminal Tipe A Kebumen pada Selasa pagi 13 Juni 2017 menggelar kegiatan pengecekan bis angkutan umum di Terminal Tipe A Kebumen. Para petugas mengecek kelayakan bis antar kota antar provinsi yang sedang menunggu penumpang di Terminal Tipe A Kebumen. Tidak hanya memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan, para petugas juga memeriksa kondisi setiap bis dengan mengecek seluruh alat kelengkapannya seperti lampu dekat, lampu jauh, lampu rem, lampu sen, lampu mundur, ban, pintu darurat, dongkrak, dan peralatan lainnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, petugas menemukan bis tujuan Sumatera mengalami pecah kaca. Selain itu, petugas juga menemukan bis tujuan Jakarta yang wipernya tidak berfungsi dan masalah pada lampu kendaraan. Kasih Sarana dan Angkutan Subdit Dikyasa Ditlantas Polda Jateng Kompol Aris Ribuana menyampaikan bahwa pengecekan ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan kendaraan bis yang melintas di Terminal Tipe A Kebumen menjelang Lebaran. Pihaknya menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap bis akan diintensifkan menjelang masa angkutan Lebaran karena masyarakat membutuhkan angkutan yang aman dan nyaman. Koordinator Terminal Kebumen Muhlisin mengaku pihaknya telah siap baik secara sarana-prasarana maupun personil untuk menghadapi arus mudik Lebaran tahun 2017 ini. Muhlisin menyampaikan bahwa pihaknya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen dan Satlantas Polres Kebumen juga akan melakukan uji kelayakan bis AKAP dan AKDP pada H-3 Lebaran hingga H+4 Lebaran. Kami dari Direktorat Lalu Lintas Jawa Tengah dan jajaran khususnya Polres Kebumen, kami mengimbau kepada ya masyarakat pada khususnya Kebumen untuk dan pengemudi untuk mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang ada. Kemudian masyarakat mungkin bisa memberikan ya peringatan kepada pengemudi yang mungkin ugal-ugalan apabila mungkin ada pengemudi yang ngantuk. Ya silakan untuk beristirahat di tempat yang sudah disediakan.